Roros dan NBL fans dimanapun kalian berada, sekarang kita berada di Gor Bima Sakti dalam rangkaian NBL seri terakhir di Malang. Sekarang saya sudah bersama Ari, Gian, dan Teddy. Oke, selamat dulu sebelumnya untuk kemenangannya, alhamdulillah, puji syukur. Pertanyaan untuk Ari, tadi Ari berangkat dari bench ya, dan penampilan juga alhamdulillah memukau. Dan yang saya perhatikan di reboundnya bisa ya bagus. Kalau saya cuman ngambil kesempatan aja, mungkin mereka lengah di box out, jadi setiap ada bola rebound saya usaha maksimal sampai titik saya bisa push. Oke. Selanjutnya untuk Gian, Gian di regular season ini baru pertama kali jadi kapten, walaupun di preseason juga udah jadi kapten. Apa ada perbedaannya, apa ada gimana nya? Perbedaannya mungkin lebih harus sedikit berpikir daripada anak-anak ya. Soalnya kan mengatur di lapangan juga gitu. Dalam artian saya posisi juga sebagai point guard, ya itu berarti asisten pelatih di lapangan gitu. Ya gitu sih. Oke, terima kasih. Terus untuk Teddy, Teddy tadi quarter 1, quarter 2 belum terlihat poinnya, tapi ketika 3 dan 4 itu sedikit naik dengan 3 poinnya. Ada motivasi apa? Yang penting pertama jangan mikirin poin ya, yang penting defend dulu. Nah, baru dari situ kita bisa poin dengan datang sendirinya gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Roar Squad bertiga ini. Sampai berjumpa di Surabaya.